Mantap. Assalamualaikum para viewer dan para subscriber. Ketemu lagi di channel Mas Jami ya. Di video kali ini kita akan mereview sebuah alat nih, yaitu sebuah step up converter generator ya. Jadi yang bisa merubah tegangan dari 3 volt, 5 volt itu menjadi 400 kV gitu ya, 400 kilovolt gitu. Lumayan gede loh. Jadi mirip-mirip kayak ini loh, yang buat stun gun gitu, stun gun atau raket nyamuk itu mirip-mirip gitulah. Jadi nah ini barangnya begini. Di sini ada inputnya, merah positif dan yang hijau adalah negatif, dan outputnya ini 400 kV. Jadi selama ini menyala jangan sekarang dipegang ya sebelumnya, karena berbahaya ini. Nggak cuma berbahaya lagi, sangat berbahaya gitu. Ada sangatnya, sangat berbahaya. Kita gunakan nih baterai yang ini ya, 3,7 volt baterai bekas power bank. Ini kita akan coba. Nah, kita lihat begini ya. Nah, yang ini kan plusnya sini. Nah, sini sini min ya. Sambungkan begini aja keduanya. Dan kita lihat hasilnya begini. Kelihatan enggak ya? Oh, tuan, kecilkan apinya. Bahaya guys. Ini bahaya ya. Jadi bisa merubah dari tegangan yang cuma 3,7 volt ini menjadi 400 kV. Tuh. Wow. Ya, nyala dia. Cuma ini kameranya nggak bisa fokus. Nggak bisa cahaya terang, nggak bisa. Mungkin kalau pakai kamera yang bagus, mungkin hasilnya akan terlihat bagus ya. Ini hanya kamera HP. Nah, ini saya beli di toko online ya. Harganya ini, nah, saya lihatin ya. Nah, ini guys harganya tuh 24.700, ini belum termasuk ongkos kirim. Ini nama barangnya, step up 3-6 volt jadi 400 kV high voltage generator. Nah guys, ini dia kabelnya kita perpanjang ya, kita sambung dari kita solder. Jadi kabelnya tuh ya dipanjang begini tuh, jadi panjang karena buat pengaplikasian nanti kita buat pakai di rocket botol. Jadi nanti rocket botol pun begini, ada lubangnya begini, kita masukin begini. Nah, ini kita sih jarak lah ya, seperti ini, tutup begini nanti di botolnya. Apakah dia bisa meledak dan bisa terbang gitu ya, bisa meluncur gitu maksudnya. Kita coba langsung eksperimennya ya guys ya. Oke guys, ini ya botol udah siapin, peluncurnya udah siapin. Jadi inilah stun gun tadi, botol kita isi dengan hand sanitizer ini ya. Nggak ada hand sanitizer juga bisa, bisa pakai alkohol. Alkohol 80% sampai dengan 99%. Nah, 100% juga nggak apa-apa. Kita coba pakai nah, 6 kali semprotan. Rapetin begini. Kemudian pasang ini di sini, masukin. Tetap jaraknya dari kabel itu 1 sentian lah ya. Kita begini kan. Posisinya kurang bagus ini. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya, semoga ya. Semoga aja terlihat. Kucing lagi tidur, bisa kaget. Oh! Nggak terbang ya? Gagal, guys. Oh, kita ulang lagi. Tadi gagal tadi.
atau kenapa. Nah, tutup ya. Kocok-kocok dulu gini. Ini tadi kurang bahan bakar gitu ya. Coba sekali lagi. Masukkan. Semoga ini berhasil. Mantap. Kucingnya kaget. Oke. Kucingnya kabur. Banyak asapnya, guys. Dalamnya. Nah, pakai 6 kali semprotan aja. Bisa pakai hand sanitizer, pakai alkohol 90%, 90%. Ya, saya minimal 80% lah alkohol ya. Kocok-kocok begini. Masukin lagi. Percobaan kedua. Kenapa dia lepas? Gila, kenceng banget. Kaget sampai, beneran kaget. Oke, ini coba lah Mas Karim. Nih, dihalangi bangku. Ada ular hujan ya. Ya. Melesit dia langsung. Oke, guys ya. Terima kasih ya udah nonton video saya. Inilah dia review singkat saya, yaitu nih converter dari 3 volt menjadi 400 kV, harganya 24.700 belum ongkir ya. Silakan, semoga video ini bermanfaat. Tapi ingat ya, jangan pernah coba-coba di rumah, buat anak-anak, khusus profesional aja ya. Jadi harus dipantau oleh orang tua. Terima kasih. Salam YouTuber.